bisa menonaktifkan fitur ini sekarang atau kapan saja dari pengaturan dan privasi. Nah ini teman-teman, ini kita bisa aktifkan. Halo semua, jumpa lagi bersama saya Sultorial. Bagaimana kabarnya? Semoga diberikan rezeki yang lancar. Amin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang riwayat tayangan postingan aktif. Buat apa sih teman-teman? Kita bisa melihat orang yang Anda ikuti akan dapat mengetahui bahwa Anda melihat postingannya. Anda bisa menonaktifkan fitur ini sekarang atau kapan saja dari pengaturan dan privasi. Nah ini teman-teman, ini kita bisa aktifkan. Caranya aktifannya di sini, simpan. Nah otomatis nanti beberapa penonton tidak akan ditampilkan karena pengaturan akunnya. Riwayat tayangan postingan hanya akan tersedia selama 7 hari sejak tanggal diposting. Nah ini ya teman-teman, nanti otomatis dalam 7 hari kita bisa lihat di sini siapa saja yang nonton. Lihat depan. Nah, di sini. Aturan dan privasi. Lalu privasi, geser tayangan postingan aktif. Aktif. Izinkan orang yang Anda ikuti mengetahui bahwa Anda dapat mengetahui pengikut yang telah melihat postingan Anda. Riwayat tayangan postingan hanya akan tersedia selama 7 hari sejak tanggal diposting. Di mana ini tepatnya? Profil, pojok kanan atas, pengaturan dan privasi, privasi, geser, tayangan profil aktif. Ya. Sekian untuk video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Buat kalian yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Untuk kalian yang belum subscribe, langsung saja tekan tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Sultorial. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!